kita bakal bikin video review mah bro ya, nggak pakai basa-basi lagi, langsung ini kita kedatangan barang ini, mobile fan mah bro, dari merek Mimo ya, Mimo FL06. Nah sekarang yang jadi masalah adalah kita mau ngecek seberapa bergunanya mobile fan ini ya. Jadi ini kita lihat aja, depannya ada logonya ya, cucok ya, kecil ya, nggak gitu gede-gede banget. Dan di sini tulis mobile fan dan FL06 di ya kiri kanan ini gini doang, polos-polosan. Dan ini ada belakang juga ada tulisan yang nggak mungkin lupa kalian baca juga ya, pokoknya inputnya 5 volt ya, beratnya 60 gram. Oke, nggak pakai basa-basi langsung kita buka bro ya. Yes. Oke, dan di dalamnya udah kosong. Ada. Cuma ada ini ya, segitiga ya, gitu lah, cuy. Garansi, Bo? Enggak juga kayaknya. Oke. No, gini doang noh. Mobile fan, cuy. Oke. Dan dari segi plastiknya tebel, cuy. Keras, cuy. Serius keras. Ininya juga, kabelnya juga rada tebel noh. Bukan ecek-ecek, cuy. Oke, cocok. Mantap ya. Jadi enggak pakai ini, enggak pakai. Nah. Oh iya. Di bawah ini ya. Buat handphone yang bisa masuk apa aja. Jangan takut cuy ya kalau beli produk ini ya. Plastiknya tebel cuy. Jadi jangan takut patah cuy. Oke, kita coba colokin dulu ke sini, ada laptop gua. Bunyi ya. Ada suaranya tapi nggak gitu berisik lagi. Nggak gitu berisik cuy. Lumayan sunyi. Lumayan cuy, enak cuy. Ya ini. Oke. Kita cobain cuy, seberapa bermanfaat ini barang ya. Dan kita langsung tes pakai game Call of Duty cuy. Jadi gua bakal main game Call of Duty, kita bikin mungkin settingannya very high mah bro ya, very high. Dan satu game MOBA itulah ya. Battle Royale kita jajal, kita lihat selesai pakai fan sama enggak pakai fan. Oke. Langsung kita jejak. Oke, jadi sebelum kita mulai game, ini suhunya berada dalam 33 derajat ya, 33 ya, memang cuaca juga lagi adem dan handphonenya juga baru selesai charge dan adem banget. Jadi ini 33 sampai 35 lah range-nya, naik turun kadang-kadang ya. Dan kita langsung coba main ke Call of Duty, cu. Oke, jadi ini udah di tampilan Call of Duty. Kita langsung setting grafiknya. Mana grafik? Oke, sini kita bikin ya, bisa very high ya. Padahal kita bikin very high juga nih. Kalau max nggak bisa soal. Change will take effect time. Tapi ininya jadi nggak bisa ini. So kita kayak gini aja. Nah, kita langsung masuk ke Battle Royale. Oke. Kita pakai ini aja ya. FPP ya. So, gas. Thank you.
Nah, oke guys, jadi udah selesai satu match, kita lihat tanpa fan ya, bro ya, tanpa fan ya. Ini udah terasa panas tuh, panas. Udah panas nih. Coba kita langsung lihat suhunya. Oke. Wah, 48 ya. Kita lihat CPU frequency grade-nya. Oke. Apakah dengan fan cooler ini bisa menahan? Gue coba normalin ininya dulu ya, suhu handphonenya dulu, nanti baru kita start benar-benar dari 30. Kita lihat apakah dia bisa stuck di 44, paling 47 lah tadi ya. Oke. Okay guys, jadi bisa lu lihat ini gue pasangin dan suaranya nggak gitu berisik ya, nggak gitu ya, dan dia udah turun ke 33 derajat. Dan ini gue cuma mau ngasih tahu kalau pegangannya nggak mengganggu cuk, sungguh nyaman sekali ya. Dan yang cuman masalahnya lama-lama tau tangan lu di sini kayak gini, tangan lu dingin cuy, kena angin mulu. Dan untuk ini ya, performa yang maksimal ini kita harus buka casingnya cuy. Ini harus buka dan lu pasangnya kayak gini ya, dan dia lumayan cakep ya, ininya gripnya kelihatan nggak sih ya, gripnya bagus lah ya, jadi pas banget sama Realme 7, pas lah ya. Dan ya udah, kita langsung gaskan ya, langsung ke Call of Duty lagi. Kita lihat setelah kita main satu match itu suhunya berapa cuy. Oke, gas. A few moments later. Oke guys, jadi udah kita selesai main, mari kita lihat. Tuh, 39 cu. 39. Dari yang tadi ya 39 ya. Tadi 47. Ya memang dipegang sih enggak terlalu panas ya cu ya. Oke. Dan bisa ternyata berhasil dia mendinginkan cu ya. Karena area handphone gua itu dinginnya cuma sekitaran ini, jadi gua harus geser ke kiri sedikit ya ini pendinginnya ya. Dan kekurangannya cuma satu cuy, kalau menurut gua ya, tangan lu dingin cuy, dingin,
dingin lama-lama. Oke, dan yang enaknya dia kipas jadi nggak bikin mesin lu berembun. So santai aja, dan tadi mainnya juga FPS-nya nggak drop, asik, enak. Kalau yang tadi game pertama waktu nggak pakai fan itu di ending-endingnya udah mulai-mulai patah-patah tuh. Oke, dan kesimpulan gue ini ternyata berguna banget untuk handphone yang suka panas cuy. Ya, jadi yang buat mulai streaming lah, mau apalah bisa pakai ini, santai aja dan nggak terlalu berisik. So lu juga kalau main pakai headset adem cuy, enak banget. Oke guys, worth it 60.000 dong. Hanya 60.000. Oke. Beli di official store aja ya. Oke. See you in my next fucking sesi video, bro. Bye bye.